bagi pengguna sepeda untuk keluar dari jalur sepeda yang telah dibuat dari pukul 5 sampai dengan pukul 6.30. Ya. Ini untuk memberikan ruang kepada para pengguna sepeda yang untuk sport yang katanya kecepatannya itu tidak memadai kalau menggunakan jalur sepeda yang sudah disiapkan. Ya, jadi kita mengakomodir sebagai bagian dari win-win solution lah gitu, ya. Sehingga tercipta kenyamanan dan keamanan keselamatan di jalan raya. Nah, hari ini mulai pukul 06.30 tadi kami menerjunkan tim ya untuk melaksanakan penertiban terhadap para pengguna sepeda yang keluar dari jalurnya di atas jam 06.30. Itulah sebabnya ada dua tim yang bergerak, satu tim dari utara ke selatan, artinya dari depan istana, dari Bundaran Patung Kuda sampai ke Bundaran Senayan, satu tim lagi bergerak dari Bundaran Senayan sampai ke Bundaran Patung Kuda untuk melaksanakan himbauan kepada pengguna sepeda yang masih keluar jalur di atas pukul 06.30. Ya. Tempe.